Okay. Jadi balik lagi ke Kala Aksi Channel. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi pagi ini setelah semalam pulang dari kegiatan undangan dari kegiatan Pop Darwis yang ada di wilayah Sekotong. Jadi pagi ini juga masih ada satu jadwal liputan dari vlog yang akan kita kami lakukan. Jadi berupa acara undangan dari acara khataman atau imtihan dari putra kami yang bernama Thoriq Fathir Ahnaf. Kebetulan lokasinya juga masih di kampung sini. Nah, yang menjadi menarik ya terkait dengan aturan YouTube yang belakangan ini semakin dihebohkan sejak ada liputan anak yang tidak boleh dimasukkan. Nah, sementara yang menjadi kontradiktif bahwa kegiatan ini bukan hanya untuk anak, tapi ini merupakan kegiatan parenting yang ditujukan untuk sebagai kepada orang tua dan khalayak umum ya. Bagaimana cara mendidik anak dan memasukkan ke apa tentang pendidikan Al-Quran yang akan diikuti. Dan berikut adalah kegiatan-kegiatan tentang acara wisuda kelulusan setelah melalui tahap pembelajaran sekian tahun setelah dilewati. Ya, tentu saja mudah-mudahan pihak YouTube tidak menyalahartikan bahwa kegiatan ini adalah upaya mengeksploitasi anak ya, seperti yang diaturkan, hanya gara-gara lantaran mereka telah kalah di pengadilan dan kena dengan ganti rugi denda yang sekian besarnya itu ya. Jadi ya tentu saja liputan ini akan sedikit semarak karena rombongan Fathir dan teman-temannya yang hari ini sekitar berapa orang? 9 orang anak yang akan dinyatakan diwisuda atau dalam acara khataman ini akan diarak keliling kampung sini. Jadi akan dimulai dari wilayah masjid dan diiringi oleh pasukan terbana keliling sini, hadrah ya dalam artian yang sebutan di kampung kami. Lalu keliling diarak hingga masuk lagi ke lokasi di Taman TPG-nya lagi. Dan kita saksikan rangkaian acaranya. Dan kita menuju Masjid Babu Salam langsung ya saat ini. Tiap pagi dan sore hari, busana rapi dan menyandang kitab yang suci. Dirimu di sini berganti pulang dan pergi mengaji bersama-sama kawan sembahyang belajar untuk mengasah hati. Duhai ayah dan ibu, berikan izin daku untuk menuntut ilmu. Tuk ke rumah guru, kota santri, belajar mengaji. Kota santri, belajar mandiri. Kota santri, di tempat yang suci. Ayo mundur di sini. Suasana di kota santri senangkan hati, bahagia di kota santri. Hola. Thank you.
pagi dan sore hari, busana rapi dan menyandang kitab yang suci. Insya Allah. Sesi pertama
Kesempatan bertanya akan kami berikan kepada Koordinator Metode Kiroati Cabang NTB 2. Kemudian kesempatan bertanya berikutnya adalah untuk Bapak Ibu Wali Santri. Dan kesempatan ketiga nantinya akan kami berikan kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari, para tamu kembali. Jadi kami informasikan kepada tamu undangan bahwa yang dievaluasi bukan anak-anak kita ya, yang sekarang ini yang tadi disampaikan oleh pemandu, deg-degan bukan ya. Yang dievaluasi bukan anak-anak, tapi yang dievaluasi adalah lembaga. Lembaga yang dievaluasi, karena anak-anak kita ini sekarang suaranya mengerikan. Nenek bicara selalu, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngalasi, nama ibu saya Ibu Ismail Arti. Alamat rumah saya, Kampung Melayu, Jalan Malun Nomor 15. Cita-cita saya menjadi marinir. Marinir yang hafiz Al-Quran, ya. Marinir angkatan laut. Marinir yang hafiz Al-Quran. Marinir yang hafiz Al-Quran. Marinir dan hafiz Al-Quran. Amin. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum fiha bismillahi majraha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Betul atau salah? Salahnya di mana? Majraha. Majraha. Kan tulisannya di Al-Qur'an majraha. Sebabnya majereha. Dibaca? Majereha. Apa itu majereha, Ananda? Majereha, bacaan imalah, imalah, ialah memberikan bunyi pada pada kasroh terdapat di surah 11 Hud ayat 41, juz 12. Bagaimana yang lain, betul? Ada di wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nadia Anjani, nama panggilan saya Nadia. Nama bapak saya Bapak Samsul Syekhul, nama ibu saya Ibu Sumiati. Alamat rumah saya Kebon Kalo. Cita-cita saya menjadi dokter dan hafizmu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya silakan Umi. Ya, coba sebutkan hukum roh ada berapa? Hukum ya, roh bagi Tuhan Tafi, Tuhan Tafi, Wak Tafi, Rabat Haro, Mata Tai, Rumah Haro, Rumah Tai, Rok Sukun Tidak, Rabat Haro, Rumah Rok Sukun Tidak, Rumah Rok Sukun Tidak, Rumah Rok Sukun Tidak, Rumah Rok Sukun Tidak, Rumah Rok Sukun dibuka ya dulu surah An-Nas ya, surah terakhir ya, insyaallah ya, disimak pertanyaan dari yang ini langsung dibaca kemudian diuraikan ya, baca dan diurai hukum tajwidnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan diurai. Yang lain silakan simak ya. Kalau ada salah diketuk ya, seperti biasa. Ya, bagaimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nilainya dulu. 100.
100 dikasih sama Abi. Kami mohon kepada Bapak Ibu Wali Santri agar menjaganya juga, baik di pembacaan sholat, materi, pokoknya materi-materi yang sudah diajarkan di PPT. Kemudian yang paling terakhir kami sampaikan, nanti setelah pertemuan ini Bapak Ibu boleh mendaftarkan anaknya ke program pasca PPT, pasca program kasus pasca PPT yang disebutkan dengan PPT. Mohon maaf yang tinggi di kanan dan kiri ya.